Anda, sini ada satu lagi, Dek. Tuh, dua dia. Ada dua, satu, dua. Ini dia merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Sore yang indah ini saya doakan sehat-sehat dan baik-baik saja guys ya. Mesti hujan guys ya. Kita masih di Ragunan guys ya, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan guys ya. Untuk audio videonya jika kurang begitu jelas, insya Allah nanti kedepannya kita perbaiki lagi guys ya. Kita mau bikin konten Harimau Putih guys ya. Tuh, ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf guys ya. Untuk Provinsi DKI, terutama pengelola Ragunan, saya ucapkan juga Dirgahayu guys ya, ke-495, semoga jaya selalu, sukses selalu guys ya. Jakarta semakin lama, semakin kedepannya semakin baik guys ya. Sini kita buru-buru dikejar-kejar waktu dikarenakan hujan guys ya, karena ini tutupnya jam 4 guys. Alhamdulillah sekarang ini enggak kayak dulu ya, COVID kemarin tutup kata informasinya 2 tahun guys ya. Tuh, kalau sekarang ini udah buka guys, alhamdulillah ya. Tapi di sini tetap menjaga kelestarian, jangan sampai juga kita buang sampah, jangan ngasih makan sembarangan tanpa izin guys ya, jangan sampai melempar-melempar hewan guys ya, takutnya nanti dia terganggu, ngusik, stres dan mati guys ya. Tuh, makan-makan sembarangan guys. Harimau ya guys ya. Jadi untuk pengunjung tetap mematuhi standar keamanan dan kenyamanan sini guys ya, jangan sampai melempar-melempar, apalagi sampai naik-naik pagar guys ya, nanti jatuh. Oh, bahaya guys, mesti pada ada restorasi percuma guys ya. Nanti disalahkan mengelola hewan ini guys ya, Ragunan guys ya. Tuh, jadi mohon maaf sebesar-besarnya guys. Tuh ya, nanti kalau sempat nanti saya kesini lagi guys, ya, Ragunan ini termasuk tempat favorit saya guys ya. Tuh, tempat saya liburan guys ya. Saya ini paling handal benar guys dari sini guys ya, paling saya senangin guys ya. Tuh, beda guys ya harimau putih dengan harimau biasa guys ya. Kalau di hutan ngacir guys ya, saya dulu pernah salah satu sendirian di hutan-hutan guys ya, ketemu dengan Achan bin Maun guys ya, alias harimau guys, harimau tapi bukan putih guys ya, harimau loreng guys ya. Kalau di hutan-hutan nggak ada putih kayaknya guys tuh ya, tapi dia nggak mengganggu guys ya. Alhamdulillah masih dilindungi Allah karena sehat saya guys ya, karena saya berdoa dalam hati guys ya, kalau memang ditakdir saya mati oleh kamu silakan, kalau enggak jangan guys ya. Tuh, alhamdulillah enggak guys ya. Harimau ini sebenarnya sifat aslinya enggak mengganggu guys ya, kecuali kalau dia dirusak habitatnya atau diganggu guys ya. Kalau dia sudah punah bahaya guys. Tuh ya. Tuh. Apalagi habitatnya diganggu guys ya, terus dia kelaparan guys ya. Tuh, dia membahayakan guys. Harimau ini sama kayak buaya ya. Tuh, dia sial kalau maksa manusia guys. Tuh. Dia ini maunya dia enggak ganggu orang tapi dia jangan diganggu sifatnya guys. Gitu ya. Tuh. Tuh, tapi jenis kelamin yang saya kurang paham guys ya, laki-laki atau perempuan guys yang ini guys ya. Nah, pastinya saya sudah bikin konten di Ragunan ini udah senang guys tuh ya, tapi durasinya enggak panjang-panjang guys ya. Tuh, dikarenakan waktunya udah sore, tutupnya jam 4. Jadi kalau untuk warga DKI, KTP DKI guys ya, bukan karena membeda-bedakan diskon katanya guys. Kalau enggak kata ada kartu DKI 35 sama parkiran dan lain-lain guys ya, bisa dikurang katanya guys. Nanti bisa di ambil apa sisa domisi yang apanya guys, saya kurang paham ya. Tuh, nantilah guys kita lihat kalau pulang guys ya. Saya ini udah lama gak kesini guys, terakhir 2018 guys ya. Tuh, sebelum COVID guys, saya ini paling senang daerah sini guys, main guys. Udah kesekian kali ya sini guys ya, hampir 10 kali atau berapa belas kali ya. Maunya saya itu masuk dari jam 8 pagi sini guys, biar puas ya. Kalau disatukan dia berantem, kalau masa kawin baru disatukan guys ya. Udah azar guys, sholat ya. Harimau putih ya. Kanan-kanan. Kanan. Saya senangnya dengan harimau loreng guys ya. Kalau yang loreng yang bukan putih guys ya. Tuh, senang benar saya ngeliatnya guys. Kelihatannya galak ya.
Kalau putih kayak gini lucu menurut saya, guys. Ya. Tuh, mana tadi ya? Tadi ada di sini apa masuk dan jangan-jangan, guys. Tuh rimau. Tuh ya. Ini yang putih belang juga, guys. Tuh ya. Putih nih masih. Tuh keturunan ya, kawinan ya. Asam bin Maun. Ketemu di hutan kabur, guys ya. Bisa guys, kalau kalian guys ya, kalau saya kemarin tenang guys ya. Yang penting tenang, jangan kaget guys ketemu harimau nih ya. Tuh. Kalau tenang enggak kaget, enggak diganggunya, guys. Tuh. Tempatnya ya. Ini agak-agak loreng kayak cukal-cukal kayak putih ya, tapi kayaknya putih nih, guys. Tapi kalau singgangan harimau, saya senang harimau, guys ya. Jagokan harimau, guys. Tuh ya, tidur ya. Nih. Sombong ya. Tuh. Datang jauh-jauh dari kampung, guys. Sombong dia, guys. Tuh ya. Nih. Sombong benar ya. Tuh. Gitu ya, cuek ya. Tuh ya, kalau bikin konten serius benar nanti capek, guys ya. Tuh. Untuk warga Ku Selatan sekitarnya, baik itu Ku Timur, Ku Indo atau dari Sabah sampai Merauke, kalau mau liburan silakan, guys ya, datang ke sini, guys ya. Sekarang nih udah ulang tahun DKI ini sampai tanggal 17 Juli, guys ya. Tuh dibuka untuk pameran PRJ dan lain-lain, guys. Tuh ya. Sayang dia nggak berdiri, guys, karena mungkin hujan ini, guys ya. Jadi dia nggak mau aktif benar, guys ya. Kalau dia nggak hujan, mungkin dia aktif, guys ya. Malas dia, guys. Harimau ini sudah makan tidur, guys ya. Tapi kalau dipelihara dari kecil, kalau sudah satu perasaan, dia nurut, guys ya. Jinak dia, guys. Itu sifatnya harimau, guys. Ya. Kalau di kampung saya itu harimau puyang, kata orang, guys. Memang benar-benar ringunan puyang ya. Tuh, bukan harimau jadi-jadian, bukan, guys. Tuh ya. Kalau yang dukun-dukun cabul yang gijul itu bohong itu, guys. Tuh ya. Tuh, di sana harimaunya. Sembunyi. Oh, sebelah sana dia kalau enggak salah. Iya. Lihat di petunjuknya aja, Bu. Kalau enggak salah di atas sana. Ini khusus hewan liar nih, hewan buas. Tuh ya. Berarti harimau ini dengan singa, guys ya, harimau belang nanti dengan singa sudah itu selesai, guys ya. Baru ke orangutan, baru pulang, guys ya. Nanti sudah tutup, guys ya. Baru kita ambil tampak dari luarnya aja, guys. Ragunan, guys ya. Saya ini buru-buru waktu gara-gara terhalang hujan, guys ya. Kalau yang ini enggak sombong dah, guys. Sering nyapa ya. Tadi aja goyang-goyang buntutnya, guys ya. Sini. Nyi. Sombong ya. Tuh, sini. Nyi. Pengen megang kepala dengan dibagiin lehernya itu, guys ya. Tuh, kalau saya, guys ya, sering megang kucing atau harimau, guys ya. Saya pegang lehernya nih, guys, pengen, guys ya. Suatu saat nanti, guys ya, kalau ada pawangnya, guys ya, di sini saya pusau lehernya dengan lurus-lurus palanya, guys ya. Terus saya pegangin tangannya itu, guys, kukunya itu, guys ya. Saya pincetkan, guys, biar keluar ya. Karena dia lucu, guys. Kalau saya dengan harimau ini sebenarnya bukan lebih ketakut, guys ya.
lebih kelucu guys. Malahan saya takut dengan buaya guys ya. Kalau di sungai itu kan kalau harimau mungkin lari kemana guys ya. Tapi kalau buaya nggak bersahabat benar guys ya, apalagi buaya baper ya, itu bahaya guys. Kalau harimau nih senang guys ya saya guys ya, tuh lucunya. Sini 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 sini, saya suka ya harimau guys ya dari dulu guys ya. Tuh dua alternatif kalau saya ada pawangnya guys, kalau nggak minta gendong saya digendong ya. Tuh lucu ya, imut-imut ya. Tuh walaupun belang juga, walaupun seram, imut-imut guys ya. Tuh kalau harimau lebih kalau singa lebih ke gergetan ya. Tuh gergetan bukan hal apa guys ya, kayak gimana gitu guys ya. Tuh pengen narikin jambak-jambakin rambutnya tuh guys ya. Kesel kayak gitu guys ya. Tuh kalau ini lucu, imut-imut guys, karena saya ini lebih ke kucing ya. Nyik, sini dulu kau tuh, aku nih pengen ngomong woi. Tuh ya, malu-malu deh guys. Harimau Benggala, harimau putih guys ya. Tuh ya speknya guys ya, kita lihat ya. Harimau Benggala atau harimau putih guys. Bunyi. Sini. Jangan sombong kau tuh, samu gitu nih. Sini. Tuh ya. Kalau dia goyang kibas-kibas buntut berarti dia pengen main guys ya. Tuh, ciri khas guys, apalagi matanya gini-gini goyang-goyang guys ya. Berarti dia senang guys ngeliat kita guys. Tuh ya. Kalau merasa terusik bunyi guys ya. Tuh. Tuh, waktu itu guys ya, saya lihat harimau tuh gede benar guys, tapi agak kurus guys ya, laki-laki jenisnya guys ya, udah lumayan tua guys ya. Tuh, di hutan guys. Kejebak saya waktu di dekat air terjun guys ya, mungkin dia dari nyari ikan mau makan atau dari minum guys ya. Tuh, tapi enggak saya sebutkan air terjun mana, nanti kalian takut guys ya. Tuh. Kalau kalian mau percaya atau enggak itu terserah guys ya, tapi saya ngomong apa adanya aja guys, karena di daerah kita itu guys ya, di Yoko Selatan tuh ada Bukit Barisan guys ya, hutan kawasan guys, masih dilindungin guys ya tuh oleh pemerintah guys, nggak boleh sembarangan guys ya tuh, karena takut mengganggu habitat harimau guys. Tuh ya, kalau yang bisa mengerti tentang bahasa hewan tuh enak guys ya, dia dibilang aja ngerti deh guys. Tuh ya. Ay, sombong nian kau ya. Sini, yoi. Ya. Dikurangin dulu ngomongnya guys ya, dikarenakan suasananya azan ya. Tuh, gak boleh guys kita kalau terlalu banyak omong pas azan. Tuh, singa guys, marah dia. Saya tadi nyamain jerapah, kuda nil guys ya, dan lain-lain, tapi yang ada malah hujan ya. Hujan nih. Masuk berkele hujan nih guys ya. Hujan berkele. Ini ibu ini sendiri guys ya. Kata orang-orang tuh asal enggak panik enggak ganggu guys. Harimau ini paling enggak mau dan ganggu guys ya, tapi harimaunya bukan harimau kayak gini guys, harimau belang ya. Tuh. Tuh saya panggil ya. Nyi. Hei, balik aku kayak tuh. Sini lu kau tuh ngadap sini, Nyi. Tuh ya. Sombong ya. Tuh. Ini dalam ya, sekarang jadi buat kayak gini nih supaya pembatas guys ya, jangan sampai nanti kalian terjatuh guys ya. Kalau kalian itu jatuh bahaya guys. Nih tempat bawangnya guys. Tuh ya harimau guys ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita tentang masalah harimau Benggala atau harimau putih guys ya, di kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan guys ya, Provinsi DKI Jakarta guys.
salah kata, salah ucap, saya selaku Hendra Wabai mohon maaf sebesar-besarnya guys ya, jika jauh dari kata sempurna, saya hanya untuk hiburan dan lain waktu dan hari guys ya, mungkin tapi saya enggak janji guys ya, mungkin nanti saya kesini lagi guys ya, karena sampai kapanpun saya tidak pernah bosan dengan Ragunan guys ya, enggak terasa udah 4 jam 5 jam guys ya, sering saya dulu kalau ngantuk istirahat di sini enak guys ya, jadi semoga kedepannya Jakarta lebih jaya lagi, Ragunan ini semakin berkembang biak guys ya, hewannya guys ya tuh, jadi tetap dilestarikan guys, mohon izin mohon pamit dengan seluruh yang ada dimanapun berada kalian guys ya, teman-teman guys ya, baik dari Sabang sampai Merauke, jika saya lancang ada ucapan kata-kata yang tidak berkenan kalian guys ya, saya mohon maaf hanya untuk hiburan, jangan sampai ada kesinggungan guys ya, jangan sampai nanti kalian melaporkan gara-gara undang-undang IT, jangan sampai guys ya, karena saya lebih takut guys ya, karena saya ini tidak mau nyari masalah, karena susah saya ini bukan lagi untuk nyari selisih paham guys ya, kita di sini untuk kekeluargaan, bikin konten hanya untuk hiburan, yang ada malah ribut guys ya, itu nggak boleh, nggak baik guys ya, saja guys ya tuh, sekian dan dulu, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, Indonesia jaya selalu, sukses, dadah. Tidur. Galau bego di galau.